kita nak call Stacy. Ah, kita nak tanya. Mungkin Stacy ada saudara mara dia yang dekat sana. Fine. Ya, baik. Kita baik, call Stacy kejap. Stacy? Stacy? Ya. Ah, Stacy. Stacy tahu kan tragedi yang melanda Sabah baru-baru ni? Ya, betul. So, masa Stacy dapat berita ni, apa yang first kali terlintas dalam fikiran Stacy? Masa terjadi gempa bumi time kat Sabah tu, Stacy berada di JB time tu. So awal pagi kan time tu, and then family call lah. Dia kata tadi ada macam ni gini. Kita pun terkejut dan risau lah sebab kita tak ada situ kan, family kat situ. So nasib baik tak ada apa-apa yang terjadi, syukur. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita pray, mudah-mudahan tak terjadi lagi benda ni lah. Okay. Jadi ucapan Stacy kepada rakyat Sabah yang terkena tragedi ini. Ucapan Stacy, mudah-mudahan kita sama-sama kuat dan berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita dielakkanlah benda-benda begini lagi. Dan juga Stacy ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa yang terkorban time di Gunung Kinabalu hari itu. Dan Stacy harap semuanya kuat dan bersabarlah. Alright. Terima kasih banyak Stacy sudi berkongsi perasaan Stacy dengan kami. Terima kasih. Thank you.